Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Supri Juragan Kampung. Hari ini planning kita adalah mau hunting ya, atau kita mau ngebolang bahasanya orang kampung, bersama jagoan saya Muhammad Rumi Al-Ayubi. Nanti kita berdua mau hunting cari batu-batuan yang akan kita setting nantinya untuk pembuatan landscape atau penjing untuk bonsai. Baik teman-teman, langsung aja kita langsung menuju ke TKP. Nah, sekarang kita sudah sampai di TKP. Jadi ini dulunya sebuah bukit ya teman-teman. Terus tanahnya diambil untuk pengurukan suatu proyek di perumahan ya. Di sini nanti kita pilih-pilih batu padasnya. Nah, itu si jagoan udah mulai nggak sabar kayaknya dia. Sepertinya dia udah tahu tuh jenis batu yang dicari, karena memang biasanya dia suka memperhatikan kalau saya setting batu landscape ya. Skuy, kita ikuti dia. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan batunya. Jadi ini model batu-batunya teman-teman ya. Kita cari yang berserat seperti ini. Nah ini. Nanti akan kita bentuk batu-batu ini. Kita ikutin alur-alurnya untuk mendapatkan serat-seratnya. Bagus sekali teman-teman. Ini bahan yang sederhana dan apa ya, ya tidak berguna lah, tapi akan kita manfaatkan. Nah tadi waktu kita sedang hunting, saya menemukan sesuatu ini teman-teman. Bahan teman-teman. Ini dia beringin. Beringinnya sudah tumbuh di atas akar kayu ulin ya teman-teman. Oke,
besok akan kita eksekusi ini. Jadi ini asli buatan alam ya. Besok kita eksekusi insyaallah. Beringin. Keren. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Bolang kita bahannya sudah dapat dengan jagoan kita tadi. Bahannya udah dapat, nanti kita bawa pulang, baru kita setting di rumah. Ikuti terus channelnya, gimana kelanjutannya. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap teman-teman, jadi beginilah bentuk settingan pertamanya ya. Sebelumnya beberapa batu kita seleksi dengan memilih batu-batu yang beruas dan berkarakter. Dan di sini sudah saya rekatkan ya dengan lem dan tisu. Teman-teman bisa lihat ini ya, ruas-ruasnya, serat-seratnya. Dan tisu di sini masih kelihatan, nantinya akan kita tutup ya dengan pasir dan lem. Nah, ini serat-seratnya kelihatan ya, teman-teman ya. Dan ini sisi sebelah kanannya ya, dari sisi depan, dan ini sisi sebelah kirinya. Masih terlihat ganjil ya, nanti akan kita sempurnakan lagi. Dan di sini nanti akan kita taruh bonsai mame ya, kurang lebih tingginya segini aja, dan turun ke bawah. Untuk di sisi belakangnya kita kasih yang tinggi. Kemudian nanti di bagian depan akan kita berikan lumut-lumutan ya, akan agar terkesan hijau. Dan di sini juga, dan di sini juga. Nah, untuk di bagian sisi kirinya nanti, nah di bagian atas ini masih kurang sempurna, nanti akan kita kasih tanaman di sekitar sini. Dan di bawahnya akan sedikit ada buat gunungan atau perbukitan dan agak menurun. Bagian atas nanti akan kita kasih bonsai juga ya, yang kelas mame. Dan sebelah sini kita akan kasih bonsai juga agar tertutup. Baik teman-teman, ikuti terus ya channel YouTube saya. Dan ini adalah settingan yang part pertama ya. Untuk settingan yang kedua, penanaman bonsai mamenya akan hadir di part yang kedua. Tetap semangat, selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai dari Palaran.